Hello everyone, saya Reski Rizal Sukumlo dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membuat pisang goreng. Bahan yang paling utama pisang, kemudian tepung, air, meses, keju coklat itu sebagai topping. Kemudian alatnya. Lalu di sini saya memotong pisang kepok. Kemudian saya kelupas kulit dari buah pisangnya itu. Setelah semua terkelupas dari kulit pisang, yuk kita ke step selanjutnya, yaitu masukkan pisang dalam tepung kering, lalu masukkan ke dalam air. Yang sudah dimasukkan ke dalam air, kemudian kita masukkan lagi ke dalam tepung kering hingga baliknya seperti itu. Setelah usai teruleni dengan tepung, mari kita siapkan step selanjutnya. Masukkan minyak ke dalam wajan. Kemudian panaskan. Setelah panas, masukkan satu persatu pisang ke dalam wajan. Setelah dirasa semua sudah dimasukkan, tetap pantau dan jangan lupa bolak-balik pisang supaya tidak terjadi gosong. Lalu kita ke step kedua. Adonan basah. Masukkan pisang ke dalam adonan basah. Lalu ketika wajan dirasa sudah panas, masukkan pisang ke dalam wajan. Di saat saya melelehkan cok-cok, dan ini dia, siap dihidangkan. Step selanjutnya pengemasan. Pertama, siapkan mika. Lalu tata pisang ke dalam mika secara berurutan dan rapi. Setelah itu, di atasnya pisang kita taburin topping, yaitu coklat. Setelah coklat, masukkan meses dan keju. Setelah dirasa cukup, lalu ditutup dan di staple supaya lebih aman. Dan ini dia hasilnya. Siap dikirimkan.